ini jalannya turun terus ya. Berembun, dingin, sepi banget nih bosku. Nekat nih. Nekat. Nah, kalau udah ketemu yang gelap-gelap gini kan bukan apa-apa, takut jalannya tuh berlubang. Bahaya nih. Cuacanya masih sepi, ada yang nongkrong di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Habib Motovlog. Di sini aku ada di Rembangan. Kondisinya di malam hari jam 12 malam ya. Ini habis dari rumah doi ya. Habis nganterin pulang. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang bermalam minggu, selamat menjalankan malam minggunya. Buat yang jomblo, tetaplah stay cool bersama kawan-kawan semua. Ini motorku nggak ada lampunya ya, jadi udah ambil pakai lampu kota. Pakai lampu kota seadanya di jalanan yang kayak gini. Udaranya dingin banget di sini. Mantap. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya atau menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Ini nggak ada lampunya punya aku ya, mohon dimaklum lampunya rusak. Ini berembun ini ya, kalau berembun kayak gini kan tuh ngeri-ngeri sedap gimana gitu kan, apalagi di pegunungan kayak gini di puncak ya, jalur puncak. Tapi di sini aku ingin menikmati saja jalanannya ya, yang sepi-sepi kayak gini kan, orang-orang pada tidur semua. Di sini aku masih keluyuran kan, gak jelas banget nih kan. Lampu mati. Nah kalau udah ketemu yang gelap-gelap gini kan bukan apa-apa, takut jalannya tuh berlubang. Bahaya nih. Oke, kalau jadi aku mau keliling-keliling dulu ya, tapi kayaknya sepi gini. Ini cuma pakai lampu senja, gak ada lampu penerang lainnya. Wish. Kucing. Seperti inilah kondisinya di malam hari di jalan Rembangan, puncak Rembangan ya. Ngeri-ngeri sedap perjalanannya. Ini jalan turun ya, jalan balik.
aku sengaja buat reading sendiri ya di malam minggu ini. Aku sengaja karena gimana ya, kalau rame-rame tuh kesannya enak, rame tuh enak, tapi saat kita mau ngobrol tuh kadang ada sedikit gangguan lah dari luar. Karena kalau sendiri kayak gini kan tipnya enak buat, apalagi buat youtuber pemula seperti saya nih kan, mau ngobrol apa aja bisa ya, tanpa kepikiran gugup malu di jalan tuh, udah los aja. Ini jalannya turun terus ya, berembun, dingin, sepi banget nih bosku. Nekat nih, nekat riding sendiri di daerah puncak. Ini udah mau masuk ke bawah nih ya, soalnya tadi lupa nggak record semua, tapi ya segini adanya. Semoga video ini terus bisa menghibur ya, bisa menghibur teman-teman semua yang lagi santai, lagi mengisi waktu luang. Aku tuh kadang bikin konten tuh agak jarang sekarang. Ya mau dibilang frustasi, nggak frustasi juga ya. Cari dolar tuh di YouTube tuh susah banget. Padahal awal-awal berpikirnya kalau udah monetisasi itu kan dana cair tuh gampang cairnya kan. Ternyata itu susah banget. Susahnya tuh minta ampun banget ya. Ini udah sampai di pelataran bawah ya, yang deket ke arah rel Jalan Pantura Jember Bondowoso. Di sini aku ekstra hati-hati buat teman-teman, bukan masalah apa ya. Ini kalau ketemu jalan berlobang, nah motorku kan nggak ada lampu nih. Nah kalau banku masuk kan bisa-bisa rusak nanti. Jadi sambil pelan-pelan aja ya kan. Bocil. Oke, mungkin sekian dulu video pada kali ini, karena ini udah keluar dari pelataran Puncak Rembangan ya. Sekilas sih, karena di sini saya nggak terlalu pergi ke puncak atasnya karena malam ya, nggak kondusif sih, takutnya ada apa-apa di atas kan nggak tahu. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Semoga kalian sukses selalu, dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini jalannya masih lumayan sepi. Tapi di depan nanti ada perbatasan, saya berhentiin videonya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau ada obrolan yang kadang ya suka bikin ribet ya.